Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tutorial cara mengklaim Perdana Tri 2GB ya. Di sini saya udah meregistrasinya, udah berhasil, namun datanya gak muncul-muncul. Banyak pertanyaan dari komentar saya, dan ini adalah salah satu caranya. Oke, nih lihat di sini saya udah berhasil diregistrasi ya. Terima kasih nomor data berhasil diregistrasi. Itu udah, namun nih datanya gak muncul-muncul. Oke. Ya, buat internetan juga sulit, juga susah. Baik, langsung saja. Cara pertama, kita masuk ke aplikasi SMS. Kita buat SMS baru. Sini kirimnya ke 234 ya. 234. Oke. Okay. Dan ketik SMS-nya di sini sesuai dengan paketannya. Karena saya paketan yang 2GB. Satu persatu, maka di sini kita kliknya mau spasi 4PM1 ya. Usahakan semuanya huruf besar, oke? Okay. Itu adalah cara pertama yang kita kirimkan. Apabila masih cara itu gagal, mari kita gunakan cara yang kedua dengan cara di panggilan. Kita klik bintang 111 bintang satu satunya dua kali pagar. Oke, kita panggil. Dan cara yang kedua ini adalah berlaku untuk semua paketan, mau yang 1GB 7 hari. Nah, di sini kita pilih yang nomor 1. Oke, nomor 1. Oke, tinggal kita kirimkan. Ini berlaku buat semua paketan ya, yang cara keduanya. Terima kasih permintaan Anda sudah. Oke, kita coba lagi, tunggu, dan kita nyalakan. Nah, ini sudah ya, paketan on 1x1 udah aktif. Coba kita aktifkan, matikan, dan coba dihidupkan kembali, dan terbukti ampuh. Nah, datanya udah muncul di sini. Oke, okay. Mana? Nah, langsung masuk ya. Terima kasih buat semua supportnya. Semoga video ini bermanfaat. Sini juga udah aktif ya, pakai internet juga. Terima kasih buat para sahabat yang sudah mensupport channel ini. Bila kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini, oke? Okay.